Cek hari pertama pelaksanaan vaksin yang ada di Maxbox Kelapa 2 ini, ya, itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaannya di sini, ya, sasarannya adalah lansia di seputar sini. Lansia di seputar Kecamatan Kelapa 2, di perumahan sini, atau ada yang di Pagedangan juga, ada juga yang di Curug, gitu kan. Jadi pelaksanaan vaksin untuk lansia di seputar wilayah Kecamatan Kelapa 2, Curug dan Pagedangan. Tempatnya di Maxbox sini, ya gitu kan. Nah, ini ada 2000 sasaran lansia, kita bagi 4 hari. Ya, satu harinya 500 orang. Ya, 500 orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, sasarannya juga bukan hanya lansia juga, tapi ada juga guru-guru yang di wilayah Kecamatan Kelapa 2, di wilayah Kecamatan Pagedangan, Curug, juga dengan pegawai Dinas Perikanan dan dari kantor KP Pajak, ya, Pratama dari Tiga Raksa, itu dilaksanakan juga di sini. Yang sebelumnya dia periode pertama divaksinnya di Rumah Sakit Siloam. Nah, periode kedua dilaksanakan di sini. Jadi di sini itu satu hari sekitar, lebih kurang sekitar ada 1000, ya. Ada 1000. Tetapi dalam pengaturan, ya, protokol kesehatannya dapat semuanya di sini. Tadi kita lihat sama-sama dengan Pak Dr. Jepri dari Siloam, gitu kan. Kita lihat di sini alurnya sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Jaga jaraknya dapat, luas sirkulasi udaranya juga dapat di sini, di Maxbox di sini. Terus juga di mana-mana ada hand sanitizer, semua pada pakai masker. Artinya dari sisi ketentuan, dari sisi protokol kesehatan ini sudah dijalankan. Dan ini atensi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, supaya Ibu Kadiskes, supaya setiap hari ini berupaya sesuai dengan vaksin yang tersedia untuk vaksinasi di wilayah Kabupaten Tangerang. Saya kira itu. Yang kita laksanakan hari ini adalah vaksinasi lansia untuk vaksinasi pertama. Kriterianya adalah usia di atas 60 tahun per hari ini. Dan kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, dengan Dr. Desi, untuk proses vaksinasi selanjutnya. Dan kita, puji Tuhan, kita dipercaya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dari Maxbox, Pak Bupati, untuk mengadakannya di Maxbox ini. Dan kita berharap program ini nggak cuma mungkin 1-2 hari, kalau memang dipercaya, kita mungkin akan tetap lakukan selama vaksinnya ada dan bisa diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.